Hai, saya Celia Cookies melalui Cipacipi berbagi dengan kawan-kawan tutorial pembuatan royal icing yang akan kita gunakan untuk menghias cookies. Kita akan membuat royal icing dengan bahan-bahan yang sangat simpel. Bahan-bahannya adalah icing sugar untuk royal icing, putih telur, air jeruk nipis atau lemon, dan pewarna makanan. Kita masukkan putih telur, kita kocok hingga berbusa. Kemudian kita masukkan air jeruk nipis, kocok kembali, matikan mixernya. Masukkan gula tepung ke dalam putih telur, lalu kita aduk dan kita mixer kembali hingga adonan icing menjadi kaku. Ini adalah hasilnya, kaku. Saya akan beri pewarna dan dimasukkan ke plastik segitiga. Icing sugar ini bisa langsung dipergunakan untuk menghias cookies. Kita bagi-bagi sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kita beri pewarna makanan, lalu kita aduk hingga rata. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan kita ikat ujungnya. Ini adalah royal icing yang sudah kita buat, akan kita pergunakan sebagai bahan untuk menghias cookies. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Salam Cipacipi, cicip sana, cicip sini.